Halo semua viewers, welcome to Reload Games on Review. Dan seperti biasa, gue akan menemani kalian semua untuk bermain games dimanapun kalian berada. Dan kali ini gue akan main games yang sedikit menarik, mungkin akan mengingatkan kalian pada games-games zaman dulu kalian main. Itu adalah Harvest Town. Nah, jadi ini nih, kalau misalnya dulu kalian mainin Harvest Moon, mungkin di PS, nah kalian pasti tahu banget games-game semacam ini. Dan karena ini games yang masih early access, jadi belum ada reviewnya, kalian cuma bisa download secara gratis. Ya oke, langsung aja kita mainin gamesnya. Nah oke, kita udah sampai sini. Jadi ini masih awal-awal ya, masih cerita-cerita. Oke, skip the plotnya jangan, kita pengen tahu ceritanya. Ini jadi dia di perkotaan. Oke. Kayak kehidupannya masih normal-normal aja nih ya. Far away from home. Oke, terus dia tiba-tiba tinggal di perkotaan. Ceritanya udah besar nih ya, tinggal di perkotaan. Ini homesick ya ceritanya karakter ini ya. Oke. Time travel tiba-tiba. Oke, jadi kita udah masuk. Oh, jangan skip. Oke, ini. Oke, nama kita siapa ya? Please input name or ID. Nama kita, karena kita cowok. Kita bisa jadi cowok juga. Oke, kita kasih Tom. Tom, nama-namanya pas. Ini apa nih? Oh, ini warna kulit. Warna kulitnya normal aja. Oke, confirm. Username does exist. Oh, udah dipakai. Kruger. Oke, confirm. Oh, bisa. Siapa ya kira-kira? Kalau say iya. Coba say iya. Nah, bisa juga. Carnix. Karnex juga udah ada. Wow. Namanya siapa dong ya? Exolatos. Namanya jadi aneh, Exolatos. Oke, kita masih heading to Harvest Town. Belum nyampe-nyampe kita di kotanya ya. Oke, get up. Oke, ini siapa nih pacar kita? Bukan. Oh, Peach. Kayak tokoh putrinya Mario ya. Ini suasana masih suasana pedesaan banget. Wah, dia malah kabur sama sapi. Oke. Time to move. Hah? Kok dia bingung? Oh, jadi dia baru sadar kalau saya dia kembali ke masa lalu. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, dia masih, ini masih ceritanya masih panjang dan nggak bisa di skip. Jadi kita lihatin aja nih prolog-prolognya dulu. Oke, okay, terus. Oke, okay, kita ikutin dia. Rumah kita jelek sekali. Oke. Okay. I am new. Oke. Okay. Oh, kita bisa dapat ini. Kita ambil harvest pakai ini. Oke, okay. Terus. Oh, pakai ini. Octo ya ini, enak ya. Tuh. Gue gak perlu kontrol berlebih. Oke. Okay. Oke, okay, kita order sesuatu. Kita fan, send. Oh, oke. Okay. Oke, okay, terus kita kemana lagi nih? Masih tutorial. Masih tutorial. Tenang, tenang, tenang.
Dan ih, kotanya ternyata lebih besar ya. Atau mungkin bukan lebih besar, tapi karena di awalnya itu udah kebuka semua gitu. Sedangkan kalau misalnya di yang dulu gue pernah main, itu tuh kita harus selesai beberapa misi dulu, baru kita bisa ke pindah wilayah gitulah. Oke. Oke, gue udah perbanyak item. Sayang ini gak bisa di skip aja ini, cerita-ceritanya ini. Tutorial ini juga. Local save. Oh, ada cloud save sama local save. Oke. Ini apa? Oh, ini inventory gua. Kita ambil semua aja. Oke, terus ini apa? Nah. Oh, jadi ini yang berubah. Oke. Jadi gua mencangkul sekarang. Oke. Oke, kita ya sih, ini kayak ngebuangin sampah sih. Tapi itu gak pernah sekop. Oke. Mungkin kalau buat ke gali ini pakai yang pertama ini nih. Oke. Oke, kita masih bermain di sini. Masih. Oke, batu. Oke. Oh, ini kita harus recycle semua. Ada energinya gak sih? Oh, ada. Setiap kita ini berkurang 2 energi kita. Oke. Wah. Agak nge-crash tadi. Oh, tadi order fan gue udah datang. Oke, terus ini nih. Kita kesini. Oh, gue gak usah kesana. Oh, sini. Oke, kita. Oke. Oh, kontrolnya tuh sebenarnya pencet-pencet aja. Oke, okay, return ini. Present. Start now. Nggak bisa. Kita remove broken wood from the road. Udah. Udah nggak ada semua. Oh, ini ke sini. Oke, okay, oke. Okay. Roadnya panjang ternyata ya. Oke. Okay. Udah klik-klik aja. Ini gampang, tinggal klik-klik aja. Jadi kalian bisa main ini nggak usah begitu banyak mikir. Dan yang pasti tetap ada petunjuknya kalian harus ngapain. Oke, udah semua kah? Oh, ini masih ada. Udah semua kah? Claim. Oh, diklaim. Oke. Sekarang studi. Belum blueprint to craft. Oke. Lihat sini, terus klik ini, use, craft, craft aja yang kita banyak, craft, nggak bisa lagi. Terus udah kita bersihin, kita iniin lagi, kita taruhin lagi, parah banget. Ya lah, semua viewers, paling sampai sini aja kita main game sini. Menurut gue akan main game sini satu kali lagi dan gue pengen tahu apa aja yang bisa kita lakuin nantinya. Oke, semua viewers, sampai jumpa di GTA Viral berikutnya. Bye.